Dulu nggak ada WA ya. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA. Karena ya saya ulama. Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang nggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal cara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta. Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi. Mikir Sulawesi. Habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi masih RT yang mikir gimana Gus Indonesia. Padahal RT sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Nah, itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara itu gini-gini. Jebule wong sing duwe ikon itu sapa? RT. Ribet kan?